Selamat datang di channel Banjarmasin Post dengan aku, Irul, yang akan membahas mengenai update-update terkini seputar olahraga dunia. So, bagi kalian yang tidak ingin ketinggalan mengenai informasi terkini seputar olahraga dunia, pastikan kalian untuk subscribe terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Kali ini kita akan membahas MotoGP. MotoGP 2020 sudah memasuki seri ketiga. MotoGP seri ketiga tersebut akan diadakan di Republik Ceko mulai 7 sampai 9 Agustus 2020. Di klasemen sementara MotoGP 2020, Quartararo masih menjadi pemuncak klasemen. Pria berusia 21 tahun tersebut sudah mengoleksi 50 poin. Di urutan kedua ada Maverick Vinales. Di peringkat ketiga ada David Dovizioso. Juara bertahan asal Repsol Honda, Marc Marquez masih menduduki posisi 3 terbawah di klasemen MotoGP 2020. Ia belum mendulang poin setelah gagal finish pada MotoGP Spanyol dan absen pada MotoGP Andalusia. MotoGP musim ini diprediksi bakal berlangsung lebih seru. Pasalnya, Valentino Rossi akhirnya berhasil naik ke podium. Ya, pembalap berjuluk The Doctor tersebut akhirnya naik podium setelah 1 tahun tidak naik podium. Valentino Rossi kini berada di posisi ke-6. Oke, berikut jadwal MotoGP Ceko 2020. Oke, terima kasih sudah menonton. Bila kalian ada kritik, saran, dan pertanyaan, jangan ragu langsung aja tulis di kolom komentar. Aku Irul, di belakang kamera ada Ipit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.